Selamat sore teman-teman. Kali ini kita ada unit yang cukup langka dan cukup istimewa teman-teman kondisinya. Kali ini kita ada Toyota Innova tipe V diesel automatic teman-teman. Sudah barong ya ini. Sudah barong tahun 2014 teman-teman. Tapi 2014 awal. Jadi peleknya itu masih model kipas ya teman-teman. Belum tutun ya karena ini 2014 awal. Kondisi masih mulus banget sih teman-teman. Kondisi masih mulus banget. Ini kondisi cat masih 97% orisinil ya teman-teman ya. Bodi-bodi ini masih mulus banget. Bodi-bodi masih mulus banget. Bagian sebelah kanan ini belum ada repaint teman-teman. Kalau bumper anggap aja repaint ya. Ada beberapa repaint. Kalau bagian kiri itu ada repaint di bagian pintu kiri belakang teman-teman. Bagian pintu kiri belakang. Jadi bagian sini ini ada repaint teman-teman. Tapi sisanya masih orisinil semua. Masih orisinil semua teman-teman. Lampu-lampu ini juga relatif bening ya teman-teman ya. Lampu-lampu ini relatif bening, fog lamp, corner sensor ini juga masih bekerja dengan baik teman-teman. Grill ini juga relatif masih utuh. Grill juga relatif masih utuh. Ini headlamp bagian kanan depan teman-teman. Ya, headlamp bagian kanan depan. Ban-ban ini masih baru semua teman-teman. Pelek-pelek juga masih relatif mulus ya. Ban-ban baru ini pakai Dunlop SP Sport D80 V4 ya. Tahun produksinya 2023 teman-teman. Jadi ini benar-benar baru grass. Benar-benar baru grass. Itemnya juga masih nyenengin banget ya teman-teman. Kolongan-kolongan ini tidak ada karat sama sekali. Masih bersih ya, tidak ada kropos, masih oke semua. Bagian belakang juga selebor-selebor ini masih utuh teman-teman, tidak ada kropos, sasis juga masih utuh semua, tidak ada masalah ya. Bagian kolongan bawah ini juga masih relatif bersih teman-teman, masih relatif bersih. Naikannya juga masih enak teman-teman. Naikan, matic, mesin, kaki-kaki ini masih enak banget lah. Mobilnya juga rekor terakhir di 98.000 teman-teman. Ini teman-teman kolongan sebagian kiri belakang juga masih mulus semua, tidak ada kropos, tidak ada karat, masih super duper istimewa teman-teman. Ini kolong bagian kiri depan. Naikannya masih enak banget teman-teman. Ini bannya empat-empatnya baru ya teman-teman. Produksi tahun 2023 semua. Jadi ban baru semua 4 biji. Ban baru semua 4 biji. Terus ini sekarang coba kita lihat ke interior teman-teman. Sekarang kita lihat ke interior. Interior ini masih super duper mulus teman-teman ya. Ini wood panel, switch power window juga masih mulus. Door handle ini juga masih, chrome-nya juga masih utuh ya. Fabric bersih, tidak ada masalah, masih bersih. Door trimnya masih utuh semua, tidak ada masalah teman-teman. Ini door trim baris kedua. Door trim baris kedua juga masih bersih, wood panel juga masih relatif utuh, masih bersih banget. Door trim juga masih bersih banget. Ini teman-teman, masih ada konturnya juga. Bukan mobil capek ya teman-teman ya. Bukan mobil capek. Terus kita lihat door trim bagian kiri depan teman-teman.
Rotary bagian kiri depan juga masih mulus, teman-teman. Wood panel juga masih utuh. Chrome handle juga masih bersih. Tidak ada yang luka-luka ya, teman-teman ya. Tidak ada yang luka-luka. Terus ini door trim bagian kiri belakang, teman-teman. Door trim bagian kiri belakang ini juga masih super mulus ya. Masih super mulus. Interior ini masih full original total, teman-teman. Masih full original total ya. Masih full original total. Dari interior itu yang minus cuma leather steer-nya, teman-teman. Ini sudah mulai menghitam ya, sudah mulai menghitam. Tapi ini masih original leather, teman-teman. Belum pernah retrim sama sekali. Jadi ini dari baru, nggak di cover. Jadi ini sebetulnya belum sobek ya, teman-teman ya. Cuma warnanya aja, catnya, kulitnya ini sudah mulai hilang. Cuman kalau apa, leathernya sendiri belum sobek sama sekali ini, teman-teman. Interior juga masih relatif mulus, teman-teman ya. Bed unit ini juga masih orisinil ya. AC digital ini juga, panel-panelnya juga masih utuh. Belum pernah luka, teman-teman. Jadi kadang bagian off-nya yang sering dipegang ini kadang luka. Biasanya seperti itu, teman-teman. Biasanya seperti itu. Sekarang coba kita start up, teman-teman. Innova V Dieselmatic kilometer 106.000, rekor terakhir di 98.000. Talk chair, teman-teman, tidak ada masalah. Talk chair langsung jreng ya. Corner sensor ini juga masih hidup, teman-teman. Tidak ada yang malfungsi ya, teman-teman ya. Kalau malfungsi biasanya berhenti gini, dia bunyi titit gitu. Asli barong ya, teman-teman. Asli barong, sudah airbag karena 2014, pasti semuanya sudah asli barong ya. Ini interiornya, dashboard dari Innova V Dieselmatic 2014, teman-teman. Maticnya juga masih itu ya, teman-teman. Masih respon banget. Tidak ada apa, delay. Tidak ada hentakan, tidak ada delay. Jadi kalau kita taruh D ini, lepas rem, langsung jalan, teman-teman. Taruh reverse, atret, langsung jalan. Tidak ada delay. Jadi matic normal, teman-teman. Matic normal. Ini tombol-tombol ini juga masih relatif mulus. Kalau 2014 biasanya jarang luka ya, teman-teman, ini. Tapi kalau 2012 biasanya ujung-ujung sini ini sudah sering luka. Ini switch untuk pengaturan spion juga masih utuh. Pedal-pedal ini juga relatif masih utuh, teman-teman. Intinya mobil ini masih terhitung seger lah ya, kalau menurut saya ini. Mobil masih terhitung seger, masih fresh, masih orisinil lah. Jok-jok ini juga masih lumayan seger, teman-teman. Masih lumayan bersih ya. Masih lumayan bersih. Bagian situ ada noda sedikit, teman-teman. Ada noda sedikit, nggak tahu kenapa. Padahal kemarin bersih, kayaknya habis dipakai pergi, jadi mungkin kena air atau gimana, saya juga kurang tahu. Plafon-plafon ini relatif bersih, teman-teman. Plafon-plafon ini relatif bersih ya. Plafon-plafon ini relatif bersih, tidak ada noda. Plafon-plafon relatif bersih, tidak ada noda. Ini penampakan jok dari baris kedua, teman-teman, juga masih mulus. Fabric-fabric tidak ada sobek. Fabric-fabric tidak ada sobek, teman-teman. Fabric-fabric tidak ada sobek, masih utuh semua. Armrest-armrest ini juga masih ada ya, teman-teman ya. Armrest-armrest juga masih ada. Plafon-plafon juga relatif bersih. Ini TV plafon juga masih nyala, teman-teman. TV plafon ini masih nyala. Lampu-lampu ini juga
juga masih nyala, teman-teman. Lampu plafon juga masih nyala. Terus apa lagi ya, teman-teman? Electrical semua normal, dari spion motor spion kanan kiri, AC full dingin, speedometer, terus full gauge-nya ini juga masih normal. Soalnya penyakitnya V itu kan habis di stuck di setengah atau stuck di seperempat ya, teman-teman. Ini masih relatif normal. Klakson-klakson juga masih orisinil. Audio juga standar, masih enak, teman-teman, suaranya. Audio juga standar, masih enak suaranya. Kita coba kita lihat ke mesin ya, teman-teman. Kita buka dulu, teman-teman. Ini, teman-teman, penampakan mesin Innova V diesel 2014, teman-teman. Ini baut-baut juga masih segel, belum pernah dibongkar kanan kiri ya. Ini apa, fender-fender juga masih mulus, tidak ada indikasi laka ya. Radiator juga orisinil, tidak ada indikasi laka, teman-teman, masih full lempeng semua. Nomor apron ada ya, nomor apron ada, masih lempeng semua, masih lempeng semua. Mesin juga relatif bersih, teman-teman, ya bisa cuci ya, bisa cuci. Beberapa QC ini juga masih ada, teman-teman, ya. Beberapa QC masih ada. Sudah ABS ya, teman-teman, karena ini tipe V. Mesin masih orisinil Toyota, tidak ada indikasi laka, teman-teman. Masih utuh semua. Mesinnya juga relatif masih renyah, teman-teman. Masih renyah, suaranya juga masih renyah banget. Tidak ada yang ngebus ya, teman-teman. Itu masih relatif bersih. Tidak ada telepretan-telepretan oli ya. Kompresor AC ini juga masih bawaan. Kompresor AC, radiator masih bawaan mobil semua, teman-teman. Jadi overall kondisi mobil ini masih super seger banget, teman-teman. Super seger banget, tangan pertama dari baru ya, teman-teman. Tangan pertama dari baru. Jadi ini seger lah, di atas rata-rata lah, teman-teman. Saya bisa bilang di atas rata-rata lah. Kondisi daleman orisinil ya. Kondisi daleman orisinil, jok-jok juga masih relatif masih bagus. Buku-buku lengkap, teman-teman. Buku-buku lengkap. Lampu-lampu stop lamp ini juga masih bening, nggak ada yang menguning ya. Oh iya, baris ketiga belum dilihat ya, teman-teman. Ini penampakan baris ketiga, teman-teman. Joknya juga masih relatif bersih ya. Joknya juga masih relatif bersih. Terus bentar, kita lihat buku-bukunya, teman-teman. Kelengkapannya ini masih ada semua, sebentar. Masih ada semua. Jadi aman, teman-teman ya. Ini buku servis, buku manualnya ada, rekor terakhir di 98.000 ini juga ada. Dan yang anugerah motor ini saya yang ganti oli, teman-teman. Jadi olinya ini kemarin baru. Olinya kemarin baru, tidak ada cacat ya, teman-teman, di dashboard, tidak ada retak-retak. Airbag juga belum pernah meletus, teman-teman. Airbag belum pernah meletus. MID ini juga normal, teman-teman. MID juga normal. Pokoknya kondisi mobil ini oke lah, teman-teman. Suara nutupnya ini juga masih enak. Tidak ada yang turun ya, teman-teman, pintu-pintunya. Suara buka tutupnya ini masih enak, teman-teman. Masih enak banget. Sikat, teman-teman. Open di 265 juta nego. Open di 265 juta nego ya.
WhatsApp atau telepon aja langsung teman-teman untuk informasi yang lain yang ingin ditanyakan. Bisa WhatsApp atau telepon aja, bisa lihat di deskripsi ya WhatsAppnya. Terus ini kelengkapannya itu faktur ada, BPKB ada, buku-buku semua tadi seperti yang saya lihatkan masih lengkap. Cantik banget teman-teman. Sikat teman-teman. Telepon aja di 081-126-65556 atau lihat aja di deskripsi. See you on the next video teman-teman. Thank you.